أصبنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم صلى الله عليه وسلم.
الخبا وأطرب العيس حاب العيس ذا النغم وعليه أن يأمر رعيته بذلك ويحثهم عليه أن الله تعالى ما ولاه أمر عباده إلا ليقيم فيهم دينه وما أمر به من طاعته وحرمه من معصيته وأما ما يدور على الولاة من أمور الدنيا والمعاش فهو تابع لذلك ولاحق به والأصل هو السعي في إقامة الدين وأمر الله في عباده وعلى الوالي أن يحرص على إزالة المنكرات ومحو أثرها ويمكن أحدا من التظاهر بها من أظهر من ذلك شيئا نجره أبلغ الزجر وعاقبه أشد العقوبة على حسب ما يقتضيه الشرع الشريف أو السياسة السلطانية كل ذلك مع أهله وفي محله وعليه أن يقيم حدود الله على عباده إذا قامت الحجة وصحت بها البينة مثل حد الشرب للخمر والسرقة وغيرهما ولا تساهل في ذلك ولا يقصر عنه وفي الحديث حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يقبلوا 40 صباحا وفي إقامة حدود الله على المعتدين لهم ولغيرهم من الزجر عن الباطل والمنكر ما لا مزيد عليه وبذلك تصلح أحوالهم تحسن ضرائبهم وفي من إخافة الظالمين وهذه المعتدين وردع الفاسقين مع تهمان وعواقبه وتحسن أثره قال عثمان بن عفان رضي عنه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن أي إن الذين يمنعهم القرآن عن محارم الله هم الذين بحيث لو لم يكن سلطان لكان تقواهم لله وخوفهم منه يمنعهم من ترك ما فرض عليهم من حق ربهم ويردعهم على الوقوع فيما حرمه عليهم وأخذ ما ليس لهم وأما الكثير من الناس فهم الذين يردهم خوف السلطان عن التعدي وأخذ ما ليس لهم بحق ولولا خوفهم من السيف والصوت ونحوهما لم ينكفوا ولم يرعوا لقصور نظرهم على أمور الدنيا وأحوال المعاش وقد قيل الدين أسن وسلطان حارس وما لا أسن وما لا أسن له فمهدوم وما لا أسن له فمهدوم وما لا حارس له فضائع فضائع وقيل أيضا الدين والملك أو أمان ثم إن كان السلطان الذي هو قائم بالملك عدلا مصلحا عادلا صالحا مصلحا عليك مصلحا
kanat ukhuwatu mulkihi lid-dini sahihatan salimatan wa in kana sultan inama raghiba bil mulki wa taqallubihi wa harus alihi liyuhassil li nafsi riyasah wa rif'at ala nas wa liyakuna nafid al-amri masuk al-kalimah al-anbatan fi dunya wa syahwatiha kanat ukhuwatu mulki alladhi huwa sahibu lid-din غير صحيحة ولا حقيقة بل هي سورية مجازية سورية مجازية وما يتفق ويقع من الملك الذي من الملك الذي هو هذا وصفه في حفظ أمور الدين وحماية أمور المسلمين وأمانهم وأمنهم على أنفسهم وأموالهم وذلك بحكم الاتفاق والتبعية توقف في استقامة الملك ورياسة الذي هو لصلالها على ذلك. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله. صلاة السلام على رسول الله. وكلا بحيث الشكر على سجارة نعمتنا لذلك الجامعة في دولة طاعتنا. كلا بطبعان عبادة ذكر الله صلوات السلام استغفار dan juga kita menuntut ilmu pembahasan dari kitab Da'wah Tamah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menghimbau, mengajak, menegur daripada lapisan-lapisan umarah dan salatin dan ulatul umur muslimin bagi mereka yang bertugas di dalam kepemimpinan dan juga sultan-sultan zaman dahulu raja muluk. Begitu juga ulatul umur muslimin daripada orang-orang yang memegang urusan orang-orang jabatan-jabatan untuk orang-orang muslim apabila itu negeri Islam. Nah, di antara himbauannya, nasihatnya kepada para wali-wali yang mempunyai wewenang di sini, para pemerintahan, an yakuna min ahrasin nas ala iqamati faradillah. Mereka yang paling betul-betul memegang daripada segala perintah-perintah Allah yang wajib, yang harus ditegakkan. Salat, dia harus menunjukkan, dia pemimpin. Dia harus menunjukkan sesuatu akhlak di dalam kepemimpinan jabatannya, para wali-wali hukumah, ya. Begitu juga hingga mati orang itu dah menegakkan kewajiban-kewajiban sholat kepada pemimpin-pemimpin, ya, mereka tunjukkan, perintahkan, ya, contohkan, menjalankan kewajiban-kewajiban Allah di dalam halal yang haram, terutama faradillah, kewajiban-kewajiban Allah, hak-hak Allah yang wajib bagi kita, wajibin nabi maharimih, dan juga dihindarkan, mencegah segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'zim syi'ar dinih. Agungkan syiar-syiar agama, lambang-lambang agama, semboyan-semboyan agama yang dia agungkan bagi orang pemimpin umur muslimin, urusan orang-orang muslim yang berpihak kepada agamanya dan menghormati kehormatan-kehormatan agamanya, Al-Qur'annya, nabinya, para awliyanya, para ulama-nya, para salihinnya, dia harus hormati, agungkan daripada syiar-syiar agama tersebut, hari-hari raya, begitu juga malam-malam termulia, acara-acara yang mulia, itu kewajiban mereka, para penegak-penegak hukum, dia harus tegakkan hak-hak Allah dan perintah-perintahnya, syiar-syiar agamanya, syariatnya, dan apa yang dihalalkannya, juga apa yang dihormatinya. Wa 'alayhi yamur ra'iyatah. Dia harus memerintahkan rakyatnya, dia mencontohkan, dia meneladankan, dia mengasaskan, ya, bagi pemimpin-pemimpin yang mendapatkan jabatan di dalam agama Islam. Dia harus memerintahkan rakyatnya. Wa yahsum 'alaih. Diperintahkan, dianjurkan, dicontohin, ya. Misalnya sembahyang, dia duluan yang sembahyang. Misalnya halal haram, dia duluan yang jauh dari
sifat-sifat khianat dan lain-lain. Itu berat bagi para pemimpin-pemimpin Islam. Ya. Ini adalah Habib bin Abdullah bin Hajar nasihati kepada mereka, surati, menegur. Ya. Ini semuanya فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى مَا وَلَّهَ أَمْرَ عِبَادِهِ إِلَّا لِلْقِمَ بِهِمْدِينَ. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala kasih mereka wilayah kepemimpinan jabatan tersebut, yang mengurus urusan hamba-hambanya orang-orang Islam, kecuali mereka harus tegakkan agamanya, bela agamanya, dahulukan agamanya. Dia harus betul-betul mencontohkan dia orang Muslim, mewarnai dirinya dengan agamanya, dengan syariatnya, dan bela betul-betul. Wa amara bihi min ta'atih, dan apa-apa yang diperintahkan untuk menjalankan taat dan ibadahnya, jalaninnya. Haramahu min ma'asyatih, dan apa-apa yang diharamkan dari segala maksiat-maksiatnya, di duluan para pemimpin-pemimpinnya, dia harus mencontohinya, melarangnya, menghukumnya, menjalankan keadilannya, amar ma'rufnya, nahi munkarnya di dalam kemungkaran, kemaksiatan. Wa amma yadur 'alal ulama min muridnya. Adapun perihal yang berkaitan dengan mereka, urusan dunianya, urusan ma'ash, kehidupannya, perdagangannya, keharusan ekonominya, itu sudah wajib bagi dia. Karena dia diurusin untuk mengurus daripada kehidupan rakyatnya, sejahtera rakyatnya, ma'isyahnya, jual belinya, perdagangannya, ekonominya. Bahwa tabi'an bidzalik, ya, itu menjadi ikut kalau dia dahulukan masalah agama, nanti masalah umur duniawiyah, ma'isyah, akan ikut semuanya. Dalam perintah Allah kepada kerajaan Nabi Allah Daud, wahai Nabi Allah Daud, katanya, perintahkan rakyatmu untuk menjalani taat kepada Allah, nanti aku yang urusin urusan dunianya. Jadi kita rakyat nih, atau awam, atau kaum, ya, kita jalanin hukum Allah, kita jalanin perintah-perintah Allah dengan taat yang baik. Kalau itu diperintahin sama atasan-atasan ulatul umur tadi, kita gak ada. Tapi kita jalanin urusan-urusan rakyat, urusan-urusan umat, urusan-urusan awam, taat kepada Allah, hubungan kita baik kepada Allah. Nah, di situ kata Allah kepada Nabi Daud, nanti mereka aku yang mengatur kata Allah. Kalau rakyatnya, awamnya, umatnya bagus hubungannya dengan Allah, menjalankan taatnya dan ibadahnya dengan baik, nanti diatur oleh Allah pemimpinan rakyat, daripada rajanya, sultannya dahulu, karena rakyatnya baik, rakyatnya betul-betul menjalankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan ma'isyah, urusan dunia, di genggaman Allah. Umma min dhabatin bil ardi illa 'ala Allahi rizqaha, dia yang mengaturnya. Asal tadi yang pertama-tama, ahrasin nas 'ala iqamati faraidillah, dia yang paling berhasrat betul-betul menganjurkan untuk menegakkan faridah-faridahnya Allah, menjauhkan daripada maharimillah, mengagungkan syiar-syiar agamanya, menghormati syariatnya, memerintahkan rakyatnya, menganjurkannya, itu untuk dia tegakkan agamanya, mewarnai hamba-hambanya, awamnya, begitu juga rakyatnya, untuk taat kepada Allah, jauhkan dari maksiatnya. Nanti urusan dunia dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara kecil saja Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-shalah. Keluarga-keluarga ini personil, bukan pemerintahan. Kita satu keluarga ini, kita dirikan sholat di rumah tangga kita, anak istri kita, dijamin rezeki kita. Masya Allah. Surat Taha, wa'mur ahlaka bis-shalah,
واصطبر علي. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. Kita ini satu orang bukan ngurusin kerajaan, walau ngurusin pemerintahan, walau ngurusin awam, ngurusin keluarga kita. Berarti sholat kita, anak istri kita, rezeki dijamin oleh Allah. Kita gak rapi di sana sendiri. Biar kelihatannya enak, biar kelihatannya ada, tapi gak berasa senang di dunia. Karena itu, wal'agibatu lil muttaqin. Akibatnya kesenangan kehidupan itu bagi orang yang bertakwa. Karena diperhatikan tadi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, kewajiban-kewajiban hak-hak Allah, keluarganya dulu, bukan urusan pemerintahan. Ini gambaran kecilnya, perorangan, personilnya, seorang di rumah tangga, keluarga, anak istri, mantu, cucu yang ada di rumah, yang dinafkahin, yang ditanggung, perintahin agama. Nanti ikut yang lain, aurat, ikut yang lain halal haram, ikut yang lain mungkar maksiat dan lainnya. Karena sudah ditegakkan sholat lima waktu ditegakkan. Nah, kalau subuh jangan pikirin rezeki, kata Allah. Aku yang jamin rezeki. Oh, enak banget. Kita ini nggak percaya. Oma min dabbatin fil ardi illa Allah. Itu rezekiha. Begitu juga raja. Begitu juga dari rakyat, kalau rajinnya memerintahkan rakyatnya untuk jalanin taatnya, hubungannya, kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala yang diharamkan, dicontohin, diperintahin si raja, si sultan tersebut kepada rakyatnya, rakyatnya taat, rakyatnya dengar kepada ulil amrinya, wah rezekinya kasih oleh Allah semuanya, rezeki dari langit dan keluarin dari bumi. Al-Istiqamah al-Tariqati la'asbainahu ma'an wadaka. Kalau kalian betul-betul istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, aku akan kucurkan air hujan, rezeki, rahmat dari Allah dari langit. Rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun. Rezeki yang dari Allah di langit, dan banyak lagi janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Urusan dunia, urusan ma'isyah itu ikut tabi' makmum dia. Kalau rapi urusan agamanya, urusan faraidillah, maharimnya, nanti Allah jamin ma'isyahnya, jamin umur dunianya, yang menaiki, yang menurunkan harga Allah, yang memberikan keuntungan, kerugian Allah, yang menurunkan bencana, yang menghilangkan, mengangkat bencana Allah. Tauhid kuat banget. Kalau begitu semuanya, si raja, si pemimpin tadi, si wali tersebut, dia hanya mencontohkan, memerintahkan daripada umatnya, rakyatnya, awamnya untuk taat kepada Allah. Dia yang menganjurkannya, nanti datang semuanya. Wa asluhu wa sa'yu fi ghamatih. Asal usulnya yang pertamanya adalah bagaimana dia melaksanakan, menegakkan agamanya dan perintah Allah di dalam ibadah dan taatnya kepada rakyatnya. Kalau itu pertama-tama dia dirikan si pemerintahan tersebut, ini dakwah Habib Allah Hadan kepada pemerintahan zaman-zaman itu, sultan-sultan dan raja-raja. Ya, wa 'alal wali an yahris 'ala izalatil munkarat. Yang kedua, tadi memerintahkan faraidillah, merapikan urusan-urusan sholat lima waktu, ya, puasa, rapi, segala-galanya bagus, diurusin urusan-urusan muslimin. Yang kedua, izalatul munkarat, memberantas kemungkaran, merubah daripada kemungkaran tempat-tempat yang mungkar. Wa mahwi adariha, tinggalin, habisin semuanya tempat-tempat kemungkaran, kemaksiatan. Wah, itu tugasnya itu. Man ra'amin kemungkaran, fahyuhayyirhu biyadih. Biyadih siapa? Sholatin. Siapa yang melihat kemungkaran harus dirubah, diberantas dengan tangannya. Siapa tangan? Para wali umur, dan para pemimpin-pemimpin. Pemandangnya sotek, bagi disana. Siapa yang gak mampu, derajat keduanya dengan lidah, ulama, majelis ilmu, ya,
Ustaz, ceramah dia harus menjelaskannya dengan jelas. Ini haram, ini halal. Ini baik, ini buruk buat rakyat. Izalatul munkarat. Ya, disingkirkan segala kemungkaran. Dihabiskan tempat-tempatnya supaya tidak ada yang dirugikan daripada pemuda, ya, angkatan-angkatan, generasi-generasi orang-orang yang saleh. Walai makin ahlina tatahir biha. Jangan dikasih untuk mereka mengerjakan maksiat jelas-jelas terang-terangan. Jangan membuka jalan. Kayak kita kemarin, ya, dibuka jalan untuk berbuat minuman akhirnya amin dan apalagi yang lain-lain maksiat. Walai makin ahadan minat tatahir. Jangan dikasih, ya, seseorang pun enggak boleh at-tadahur bil maksiat. Mujahir bil maksiat enggak boleh terang-terangan maksiat. Harus dihukum. Wa man adhara min dhalika shay'an zajarahu ablagha az-zajr. Siapa yang menunjukkan, menampakkan daripada maksiat terang-terangan sesuatu yang dilarang, dia harus hukum sepuncak-puncaknya hukum, setinggi-tingginya hukuman. Tuh, lihat ya, pemerintahan yang tegas, bukan zalim, tegas di dalam kemungkaran. Enggak boleh ada sesuatu yang mana berani-berani melarang, melanggar daripada hukum Allah dengan kemungkaran dan kemaksiatan dengan jelas-jelas terang-terangan, dihukum sejelas-jelas. Wa'adzabu asyaddal 'uqubah, ya, diberikan sanksi yang sangat keras, ya, hukuman yang keras di dalam melanggar daripada kemungkaran-kemungkaran. Ala hasabi ma yaqdhi syar'u syarif, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat yang mulia, atau siasah sopannya, atau undang-undang sopannya, gawani sopannya, undang-undang kanun-kanunnya sopan. Bagaimana hukuman-hukuman yang berat bagi pelanggar-pelanggar maksiat dan teman-teman kemungkaran itu, ada hukumnya, ada kitabnya di dalam gawain sultaniyah. Kullu dhalika ma'ahli, itu semuanya ilmunya, menjalankan siasatnya di dalam kerajaannya, kesultanannya, kepemimpinannya, ya, dengan orang-orang yang bagian-bagiannya, gawi yang adil, begitu juga hakim yang adil, begitu juga daripada orang-orang yang menjalankan hukumannya, wafi mahalleh, dan sesuai dengan hukumannya masing-masing. Tidak boleh ada sesuatu kezaliman, kelebihan, kekurangan. Wa alaihi an yuqima hududallah ala ibadih. Juga bagi wali tadi, pemimpin-pemimpin muslimin, umural muslimin, urusan orang-orang Islam, dia harus menegakkan rambu-rambu hukum-hukum Allah, batas-batas daripada pelanggaran-pelanggaran hukum Allah kepada rakyatnya, kepada hambanya. Idza gamatil hujjah, apabila perlu harus ditegakkan yang mana dengan dalil-dalil ayat Allah, hukum-hukum Allah di dalam pelanggaran-pelanggaran peminuman. Sariqah, itu harus jelas-jelas ada hukumnya, hukum Allah yang sudah tidak bisa lagi masahat bihal bayyina, dan sudah ada daripada jelas-jelas bukti dan saksi, harus dijalankan. Haddu syurbil khamr, batas-batas hukum cambuk untuk peminum-peminum minuman keras. Haddul qatr yad sariqah, begitu juga batas-batas hukum potong tangan bagi orang yang mencuri dan lain-lainnya seperti zina dan seterusnya. Oleh itu sahal bidali, gak boleh dimeremehkan, menggampangkan, memihak. Gak boleh ini seperti hadis Rasulullah SAW, kita gamu alih al-had, kita salah kami ini mudha'if, gamu alih al-had. Kalau ada yang mencuri dari orang-orang rendah, wow, dihukum seberatnya. Tapi kalau ada orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi mencuri, dibebasin. Nah, ini enggak bisa. Enggak boleh, walai tasahal bidzalik. Kalau enggak boleh dimeremehkan hukum Allah di dalam yang tadi
ma'a ahlih wa fi mahallih. Ya, dengan orang-orangnya yang menjalankan hukum dengan adil, baik jaksanya, baik pengadilannya, baik gawinya, baik ulamanya, harus betul-betul dia enggak boleh meremehkan ulama. Enggak boleh tumpang tindih, enggak boleh dia ada panggilan sekarang tumpul dan apa ya, runcing ya, tumpul ke atas, runcing ke bawah, itu semua enggak boleh. Walaikasar anhu, enggak boleh dia meremehkan, menggampangkan, ya, tidak menjalankannya di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menjalankan hukum Allah di muka bumi, itu lebih baik daripada hujan 40 hari. Kita tahu hujan itu rezeki dari Allah, rahmat dari Allah, hidup bumi dengan hujan. Tapi lebih baik lagi kalau dijalankan hukum Allah di muka bumi. Hadisnya Rasulullah SAW, "Adun ga'malu bih fil-ard khairun li ahli al-ard min an yuntaru 40 sabahan." Kata Nabi kita, satu hukuman ditegakkan, dijalankan di muka bumi, lebih baik bagi penghuni bumi kalau dihujani oleh Allah 40 pagi hari. 40 hari hujan deras, hidup bumi, hidup subur bumi dengan daun-daunan dan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Masih kalah kalau satu had, satu hukum Allah ditegakkan, itu lebih bagus daripada hujan 40 hari. Wa fi ikamat bi hududillah 'ala mu'tadin lahum. Jelas. Menegakkan hukum Allah di dalam batas-batas undang-undang syariat agama Islam tadi, di dalam khamar, syarikah dan lain-lainnya, harus ditegakkan kepada yang sengaja-ngaja, mu'tadin, yang berani-berani melawan, melanggar, menyimpang, dia harus dijalani hukuman tanpa pandang bulu. Wali khairihim, ya, dan kepada yang lain juga sama, nggak melihat atas bawah, nggak melihat kulit, nggak melihat apapun. Minaz zajri anil batil, dia harus cegah segala kebatilan, kemungkaran, kemaksiatan. Mala man sidala alih, yang harus betul-betul tidak perlu dia tambahkan lagi, sudah paten hukumnya, nggak bisa dikurangin lagi, ya, hukum nggak bisa ditambah lagi, ya, segitu-segitu hukum, ya, bagi menegakkan hak had, hukum-hukum Allah ya, terhadap mereka-mereka yang melanggar dengan secara berani, ya, ya harus menghukum orang-orang yang pelanggar-pelanggar mungkar, maksiat, kebatilan, ya, tidak ada pandang bulu. Wabaydalika tasluh ahwalahu. Kalau begitu dijalankan hukum Allah, akan bahagia keadaan mereka. Si awam, si rakyat bahagia, aman, tenang. Tidak ada orang yang berani lagi mencuri, tidak ada yang lagi berani meminum, tidak ada yang lagi berani berbuat pelacuran, tidak ada lagi yang berbuat mungkaran, karena ada hukum. Karena ada menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasluh ahwalahu, keadaannya sejahtera rakyatnya, seperti orang dahulu, ulama-ulama, gaudi-gaudi, sultan-sultannya menjalankan hukum Allah. Di kantornya gak ada masalah, kosong, gak ada yang datang, gak ada hukum, gak ada yang dihukum, penjara ini kosong, penjara kok kosong, gak ada yang ribut, gak ada yang ditangkap, gak ada yang berbuat sesuatu, duduk aja gak ada kerjaan gitu. Gaudi-gaudi, ulama-ulama ini gak ada kerjaan. Kenapa? Mereka sejahtera hidupnya, aman dengan hukum ditegakkan. Batahsun tawaidohum, ya, baik keadaan hidupnya, jalan hidupnya pada bagus, ekonomi lancar, hubungan-hubungan rakyatnya lancar, ya, anak-anak lancar, pemuda-pemudi lancar, hukuman-hukuman keluarga lancar, semuanya aman. Ya. Kenapa ditegakkan hukum Allah? Wafihi min khafatul bahini juga. Kalau ditegakkan hukum Allah, orang-orang zalim takut. Orang-orang zalim enggak berani dia melawan hukum Allah. Enggak berani, kenapa hukumnya ditegakkan? Yang berani-berani walaupun dia zalim harus dihukum. Enggak pandang bulu. Waraddil mu'tadin, kan? Mencegah orang-orang yang berani-berani menantang hukum Allah, melawan sengaja-ngaja dengan
jabatannya, dengan kedudukannya, enggak berani dia. Ya. Harus dilawan dia dengan hukum Allah. Warad al-fasiqin, menolak orang-orang fasik, menghukum orang-orang fasik, jangan berani-berani membuat kefasikan, ada hukum Allah, ada batas-batas undang-undang. Itu semuanya ma'tuhmad awaqibu, yang nanti terpuji akibatnya. Akibatnya baik, akibatnya aman, akibatnya hukuman-hukuman ditegakkan. Anak-anak selamat, pemuda-pemudi selamat, pasar selamat, ekonomi selamat, semuanya selamat. Aman, enggak ada yang mengeluh dengan sesuatu. Fatahsun adha'uh, nanti lebih baik lagi kesananya, peninggalan-peninggalannya, kader-kadernya, umur, urusan-urusan mendatangnya lebih bagus. Karena hukum Allah ditegakkan, kewajiban-kewajiban Allah bagi rakyat dijalankan, segala yang haram yang mungkar ditinggalkan, hukuman-hukuman ditegakkan, itu mengagungkan syiar-syiar agamanya, menghormati agama Islam. Nah, ini terpuji nanti kesananya. Nah, daripada kader demi kader, generasi dengan generasi. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu di Nurain, inna Allah yaza'u bil sultan ma la yaza'u bil Qur'an. Allah, ya, dia bilang Allah bersama, ya, bersama para sultan-sultan, ya, yang mana mereka menjalankan perintah Allah, menegakkan Al-Qur'an, ya, menjalankan Al-Qur'an, ayat-ayat hukumannya, undang-undangnya, peraturan-peraturannya, si sultan itu bersama Al-Qur'an. Al-Qur'an bisa dikumandangkan, bisa dibaca saja. Tapi kalau sultan menegakkannya, mengamalkannya, menerapkannya, si sultan ini, hukum-hukum Allah tersebut. Sekarang percuma kita baca Al-Qur'an tapi enggak diterapin. Tapi kalau ada sultan yang menerapkan Al-Qur'an, Allah bersama sultan, bukan bersama Al-Qur'an, maaf. Allah bersama sultannya yang menerapkan ayat-ayat Al-Qur'an, hukuman-hukuman, peraturan, undang-undang tadi, kemungkaran daripada kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut. Allah bersama sultan, karena sultannya menjalankannya, menerapkannya, undang-undangnya, UAP-nya, ya. Al-Qur'an dipakai oleh sultan, diterapkan, dijalankan, Allah bersama sultan. Walaupun kita tahu bukan Al-Qur'an, ya, tetapi sultannya, kenapa mencegah daripada segala maharimillah, apa-apa yang diharapkan oleh Allah, si sultan tersebut. Ya, dengan Qur'an dijalani, dipakai undang-undangnya, hukumnya, peraturannya, ditegakkan, segala maharimillah, ya, apa-apa yang di haramkan oleh Allah, bihaitsu law lam yakun sultan takana taqwahu billah. Nanti kalau sudah diterapkan oleh sultannya, sudah dijadikan hukum, enggak bisa lagi dirubah, enggak bisa ditambah itu hukum Allah. Gampang sultan tindakan sedikit. Sultan dan tinggal tidur deh sultannya. Aman udah. Menjalani hukuman ini enggak boleh. Hukuman ini begini, sultannya begini. Enggak bisa dilawan lagi. Ya, lakukan takwa billah wa khaufu minhu. Ya. Rakyatnya bertakwa kepada Allah, takut dengan undang-undang Allah, karena sultannya tegas, sultannya menerapkan undang-undang hukum Allah. Ya, karena apinya Allah wa khaufu minhu, ditegakkan, ditakutkan apabila ada pelanggaran-pelanggaran daripada undang-undang Allah. Yamna'uhu min taqi ma fa'a 'alaihi min haqqi rabbih. Ya. Dia harus memberikan peringatan-peringatan kepada rakyatnya, kepada kaumnya, kalau dia tidak menjalankan hak-hak Allah, ridha Allah. Jumat hak, diperhatiin Jumatnya, diperhatiin sholatnya, di raja sesultan tersebut. Rakyatnya dihimbau, dianjurkan, dicontohkan, perintahkan semua para pejabat-pejabatnya untuk sholat, untuk rame. Ya, tapi kalau kita melihat dahulu-dahulu masih kita tahun 80-an, masya Allah, masih makmur, ya. Makmur, ya. Kenapa? Rakyatnya
rajin agamanya, bagus taat ibadahnya, sholatnya rapi. Oh, wow, enak banget itu puasa. 80 sampai 85. 5 tahun untuk periode, Masya Allah. Hidup di Mekah, ya di Saudi lagi asyik-asyik. Lagi bagus-bagus, lagi enak-enak. Ya, rakyatnya semua taat kepada Allah, hukumannya tegakkan. Oh, udah, jangan dipikirin lagi, enggak berobek hukum, enggak tambah, enggak kurang. Yang begini harus begini, yang begini harus hukum. Udah jadi patokan, udah jadi kawal. Yang enggak sembahyang, diperintahin sembahyang. Jumat untuk semuanya. Masya Allah, hukum Allah kan. Yang berbuat menyimpang keras-kerasan harus dihukum secara keras. Walaupun ini, walaupun datangnya kejam, tetapi enggak ada lagi yang berani. Enggak ada lagi ya, hukuman-hukuman yang berani orang menjalankan maksiat-maksiat tersebut. Ya. Kita harus cegah daripada rakyatnya yarda'uhum an al-wuqu' fi ma haramahullah. Dicegah rakyatnya enggak boleh dia jatuh di dalam segala perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah atau mengambil apapun harta dari khianat, curian dan lain-lain. Oh, hati-hati. Dipotong tangannya yang mencuri, korupsi dan lain-lain. Itu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dijalankan hukuman ya. Di dalam urusan-urusan khianat, di dalam kewenangannya khianat, di dalam amanatnya, hartanya dan lain-lain, bagi orang-orang yang mengambil begitu saja harus dihukum sekeras-keras. Itu hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kathir minan nas fahum alladhina yuridu khawfa sultana ta'ati. Tapi kebanyakan manusia mereka takut dari apa? Dari hukumnya sultan. Tuh, sultan tadi menerapkan hukuman Allah, menerapkan segala undang-undang peraturan Allah, ditakutin sultan. Bahkan dicintain bukan rasa takut, dicintain oleh rakyatnya. Kelihatannya ditakutin itu sultan. Jadi haibah. Jadi mempunyai haibah itu sultan, mempunyai harga diri, mempunyai betul-betul ya. Karena gak ada yang berani melawan, gak ada yang berani menyimpang, gak ada yang berani ta'addi anil mungkarat, menerjang kemungkaran-kemungkaran, gak berani, hati-hati, sultannya keras, kejam. Itu zaman-zaman yang banyak kita masih alamin, tapi sekarang ya mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita ulang lagi, wa amal kathir minan nas, wallahu a'lam. علم أدم ولا علم لنا إلا ما علم وأحكم سر أسباب الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من قلت أنا ونبي يذكر لا إله إلا الله Alhamdulillah.